Hai hai. Oh lala. Selamat pagi semuanya. Pagi ini saya akan mengobati ayam katik saya yang kena sakit di kakinya karena terserang bakteri. Jadi kakinya itu menebal, kulitnya menebal dan mungkin buat dia sakit sehingga susah untuk berjalan. Bahan-bahan yang saya perlukan untuk mengobati kaki ayam kate saya adalah Detox, kemudian Vaseline atau air salve. Kalau tidak ada air salve, pakailah Vaseline dan juga kain perban untuk membalut. Prosesnya adalah kaki ayam dilumuri dengan Dettol atau direndam di air yang telah berisi Dettol. Kemudian setelah itu kita lumuri dengan Vaseline atau air salep setebal mungkin di kakinya, di seluruh kaki yang terkena sakit tersebut. Dan kemudian kita balut dengan menggunakan kain perban. Biasanya setelah 3 atau 4 hari si kulit yang terkena penyakit itu akan mengelupas dan sembuh seperti ini. Nih biasanya di kakinya itu penuh dengan virus seperti ini. Jadi dia susah bergerak, susah berjalan. Ini nih, tebal, diselimuti seperti kutil-kutil begitu deh, menebal. Nah ini kita obati sekarang. Ya kita membutuhkan Dettol untuk mencuci kakinya. Kakinya kita lumuri Dettol seperti ini. Satu menit. Ya, kurang lebihnya. Nah, ini untuk membunuh kuman-kuman penyakit. What will you? Ya, undercount. Undercount. Nah, Vaseline. Lalu kita oleskan Vaseline. Kita oleskan Vaseline di kakinya yang telah kita beri Dettol tadi. Het is eigenlijk alleen zorgen die virus kan niet meer zuurstof krijgen. Fungsinya adalah untuk apa? Ze gaan ze stikken, geen zuurstof meer. Fungsi dari Vaseline ini untuk menghambat atau agar virus tersebut tidak mendapatkan lagi oksigen. Kita lumuri setebal mungkin. Hei Tik, Tik lagi diobatin ya Tik. Nah lalu kita bungkus kakinya ayam ini dengan menggunakan kain perban, kita lilitkan di kakinya. Hingga semuanya tertutup, terlapisi kain kasa. Al dit hier of helemaal tot onder? Ja, om die voetje heen, om die teentje. Om die teentje zo? Ja. Dat alles waar die bacterie zit, goed breed houden. Ja. Semua yang kakinya yang penuh ya, dengan bakteri kita tutup. Sudah strik. Kita ikat agar tidak lepas. Business hot.
nog eentje omheen. Eentje. Nah, satu lagi. Agar lebih... tegen uitdrogen, zeg maar. Dat het erop blijft. Ja. Bagus. Ini untuk fungsinya. Agar paslinya tidak cepat... Skanit mir. Oh ya. Tidak cepat kering. Nah, kita ikatkan. Ya. Oke, andere kant. Satu lagi dengan proses yang sama. Ini kok udah mama. Nah. Lumuri kaki ayam dengan Dettol. Ini untuk mematikan bakteri-bakteri dan virus-virus yang ada di kakinya. Ke atas. Ya. Lalu kita oleskan vaselin atau ayam salep. Ayur. Ayun. Ayur. Ayur. Van de sapi, zeg maar. Waar het bij de sapi melk uitkomt. Ayur. Oh, daar ini is dari, voor. Ja. Ini dari sapi katanya nih. Voor sapi, niet van sapi. Maar. Voor sapi. Waar ze melk geven. Die eieren als elke dag melk geven, worden rood en beschadigd. Oh, ini untuk susu putingnya ja. Sapi. Ja. Agar tidak luka. Kita lumuri dengan air salep atau dengan paslin, kalau tidak air salep. Sampai tertutup semua agar bakteri yang ada di kaki ayam tidak mendapat oksigen lagi. Ini biasanya setelah 3 atau 4 hari akan mengelupas bekant ya. Kulit yang tebal tadi akan mengelupas dan kembali seperti sedia kala sembuh. Kita lilit dengan kain kasa. Serak saya kan nitmir ala baik kan nitmir bapak. Tertutup semua lalu kita ikat. Soms er eentje die ook een beetje over die voorkant gaat. Die laatste. Een beetje over dit gedeelte. Oh, die Ahmad. Ini ayam kate saya si petik sudah di perban. Nih petik nih kakinya udah dikasih perban dia. Sehat ya petik ya. Petik sehat ya. Nah, petik. Nah, petik baru diobati. Petik bisa jalan tik tuh, diperban si petik. Ya. Cepat sembuh ya, tik. Hai, tik. Hai, petik. Hai, petik. Kamu sakit ya petik? Petik kamu sakit ya? Petik, halo. Hai petik. Hai petik kamu sakit ya? Cepat sembuh ya. Kaki petik udah diperban. Cepat sembuh ya petik ya. Tik, tik tik. Tik tik. Tik tik. Biasa. Oke, selamat mencoba ya. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe video saya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Hoi hoi.